Saya rasa classic example dia, kita bercakap tentang Negeri Perak. Adakah Dato' Sri Rizal yang juga bekas Menteri Besar Perak merasakan bahawa sesuatu kerajaan itu boleh tumbang disebabkan oleh rasuah? Kejadian dalam masa kuasa Negeri Perak yang buat oleh UMNO pimpin oleh Tuan Raja Rosa. Kerana baru ni kalau kita lihat di mahkamah di Ipoh, mahkamah seksyen di Ipoh, kita dengar dulu, kita dengar dulu. Kita lihat bagaimana mahkamah di Paris hari ini bincangkan berkenaan dengan pemberian sejumlah 114 million euro kepada satu syarikat di Malaysia ini yang dipunyai oleh seorang isteri yang dulu kita panggil sebagai Datuk Baginda. Dan ketika wang itu berjalan, ketika pemberian itu diberi oleh sebuah syarikat yang menjual peralatan-peralatan skopi ini kepada syarikat di Malaysia, ketika itu Perdana Menteri pertahanannya adalah tidak lain tidak bukan Datuk Najib. Jadi yang ini yang kita menyatakan bahawa rasuah begitu besar tidak langsung diambil peka oleh rakyat. Lebih-lebih lagi daripada pihak berkuasa. Satu. Yang kedua ni kita lihat bagaimana. Rakyat negeri sendiri. Siapa kata kita tersesat? Bukan, saya cuma nyatakan bahawa rakyat sendiri. Siasatan itu bermula tidak ada sentuh langsung pasal esko atau mana-mana ada politik. Ianya targetnya ialah pegawai SCBC. You can see kepada kertas projek yang ada. Itu saya yang lihat. Dengan nama Allah tak pernah kita buat. Jadi saya minta jangan kita menuduh dan memfitnah satu benda yang tidak betul. Itu sebabnya saya kata biar mahkamah tentukan. Baik. Biar mahkamah tentukan. Jangan buat macam tu. Tak baik. Lepas tu berkaitan dengan Skopian. Pusat yang kita tengah duk siasat. Macam mana kita boleh kata belum dah itu? Siapa kata dah itu tahu? Belum. SPRM today without fear and favor, we don't care who ever they are. Terima kasih, Dato' Sri Rizal. Yang kedua, kita lihat case yang melibatkan bekas Menteri Besar Selangor. Melibatkan satu hartanah yang besar. Saya nak tanya, sebagai seorang Menteri Besar, dia jadi Menteri Besar dua penggal, tiga penggal pun, dia tidak boleh buat satu istana sebesar itu. Saya nak tanya, apakah ini boleh kena melibatkan pimpinan UMNO, pimpinan atas, maka SPRM tidak berkeupayaan untuk menyiasat. Tadi kita dengar tadi, bahawa SPRM pergi ke negeri negeri, menyiasat negeri. Kenapakah SPRM tidak pergi kepada kerjaan pusat dan menyiasat kerjaan pusat? Okey, baik. Kejap lagi kita akan bagi yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Pendedahan. Kita ada lebih kurang dalam 5,000 maklumat kita terima. Tiada tahun. Tidak. Sebentar. Saya nak tanya satu orang.
sejak daripada mereka. Di Selangor, Menteri Besarnya Harun Idris ditangkap di rumah. Mamat Daib. Nasir dua orang bekas MP dan adunya di rumah kami. Sepanjang perjalanan sejak merdeka, kerajaan di Selangor yang dipentah oleh Barisan Nasional sentiasa disiasat oleh SPM. Kenapa sekarang tak boleh? Kenapa sekarang tak boleh? Kan manusia. Kan yang mengendalikan itu manusia. Dan siasatan bukan dituduh lagi. Apabila kita menjalankan siasatan, biarlah. Biar kita menjalankan siasatan. That is the simple democracy process. Perlu ataupun tidak setiap kali siasatan didedah kepada media? Bayangkanlah kalau tuan nak didedah siasatan. You ada adik, ada kakak. You want to buat last telecast untuk you disiasat? Apa perasaan anak dan adik? Bagi contohnya kalau katakan YB Nizam, tiba-tiba orang tuduh kata baru 2 tahun sejak dah buat rumah 1.8 juta di Merah. Contoh saja. Dan orang tu buat report kepada SPRM. Dan adakah SPRM kata bahawa okey, tiap-tiap hari besok kita nak pergi buat rate rumah YB Nizam. Lepas tu nak pergi ambil statement ke pejabat tanah. Lepas tu nak tangkap gambar. This is bukan drama minggu ini. Kita bercakap tentang maruah manusia yang belum didapati bersalah. Dan kehendak undang-undang di bawah Seksyen 294 mengatakan bahawa tidak boleh dikemukakan mana-mana orang semasa dalam siasatan. Itu kehendak undang-undang ke atas saya, ke atas pegawai-pegawai SPRM. Dan bahawa banyak kes-kes yang kita siasatkan parti-parti berbakar, kita tak pernah men-expose pada mereka. Yang exposekan itu orang-orang lain yang balik. Pertama, saya siap-siaplah bab-bab lompat-lompat. Kalau mereka tak lompat, macam mana tak tentu kita cinta benda besar. Lompat-lompat saya bagi tahu kat Perak tu, kita ikut mereka dulu, dia ajak orang lompat ke sana dulu. Lepas tu lompat, satu dia lompat lah. Satu keduanya kita ambil semangat 16 September. Yang nak lompatkan satu lompatan paling besar dalam sejarah. Cuma lompat tu tak berlaku. Tak ada lipat.